Halo semuanya, selamat datang di channel Syami Fitrisa. Hari ini aku mau bahas tentang unboxing. Yeay. Aku mau unboxing tas laptop 14 inci yang cute. Kalian mau tahu kayak gimana tasnya? Yuk kita lihat dulu ya. Oke guys, sekarang kita mau buka nih paketan tas laptop. Wow. Coba kita lihat ya. Oke, ini masih tersegel dengan rapi. Aku akan buka dulu. Ini dia tas laptopnya. Wih, keren banget guys, lihat. Dan aku mau coba buka dulu ya. Ini bukanya dari mana sih teman-teman? Oh, dari sini. Kita buka dulu plastiknya. Dan ini dia. Tada. Wih. So cute. Lihat deh. Cute banget sumpah. Lihat deh guys. Nih, ini ukuran 14 inci ya laptopnya, dan modelnya seperti ini. Jadi dia simpel ringkas gitu. Dan ini dapat mainan gantungannya tuh. Tidut-tidut. Nah, ini ada aku zoom ya. Ini aku enggak tahu sih motif apa, tapi ini kayak bahannya itu bulu-bulu gitu guys, kayak bulu boneka tau enggak sih, tapi halus gitu. Kayak logonya kali ya, aku juga gak gitu ngerti. Dan ini bahannya tebal, dan aku gak tahu ya dalamnya ini ada busa atau enggak. Tapi kayaknya pas aku pegang ini kayak agak membal gitu guys gitu. Dan di sini ternyata dia ada resletingnya gitu ya. Coba aku mau buka dulu. Oke, kita coba buka dalamnya. Pink, cute banget, serba pink guys. Ini buat naro charger, laptop, mouse juga bisa di sini guys, atau kertas-kertas yang kalian perlukan gitu, catatan-catatan. Oke, ya ini serba pink, bahkan sampai ke bagian resletingnya juga pink guys. Dan untuk pegangan tangannya nih ya, teman-teman bisa lihat bahwa pegangan tangannya ini dari ujung sini sampai ujung sini itu jahitannya rapi ya, teman-teman lihat kan tuh. Jadi begini gitu ya. Pegangannya pun juga pink, jadi semua serba pink. Terus untuk di belakangnya seperti biasa, dia seperti ini bentukannya. Lalu untuk di apa? Resletingnya sendiri juga ini pink guys, cute banget, dan pinknya ini glossy gitu, kelihatan kan? Cantik sekali. Oke, kita coba buka, dan jahitannya rapi nih guys, aku lihat. Tuh. Oke, kita coba buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, jadi dia biar bentuknya bagus dia kasih ini guys. Apa sih namanya? Kayak styrofoam gitu. Lalu dalamnya seperti ini. Ini kayak plong aja khusus buat laptopnya. Dan teman-teman bisa lihat ini tuh bahannya parasut ya dalamnya. Jadi kalau untuk air datang atau apa itu ini kayak semacam ada anti airnya gitu ya guys, gitu. Jadi aman buat laptop kalian. Dan di sini aku ngerasain ini tuh tebal guys, bisa dipeg, bisa dilihat ya. Ini kalau aku zoom, ini tuh kayak ada bantalannya gitu. Jadi dia bukan cuman sekedar bahan yang di luar ini, tapi dia ada isinya dalamnya gitu guys, kayak bantalan gitu. Dan ini mereknya ya. Oke. Jadi ini simple banget, cocok buat dipakai jalan-jalan tuh. Keren ya. Terus jahitannya rapi guys, bisa dilihat. Nih jahitannya rapi. Dan ini tersedia dua warna, ada warna pink dan warna biru muda gitu. Kebetulan aku lagi senangnya warna pink. Ting 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 ting. Oke guys, itu dia tadi tas laptop 14 inci yang cute. Nah, teman-teman udah pada lihat kan unboxing-nya kayak gimana? Jadi, yuk rawat laptop kalian dengan masukkan laptop kalian kalau sudah selesai ke dalam tas yang bagus gitu. Nah, untuk teman-teman yuk
Yang belum subscribe channelku, langsung aja like dulu. Lalu klik lonceng notifikasi serta subscribe channel Syami Fitrisa biar channel ini bisa semakin berkembang untuk memberikan ilmu dan pengetahuan praktis seputar topik kesehatan, kecantikan, gaya hidup, dan unboxing with Syami. Nah, teman-teman juga bisa share ya videoku ini ke semua teman-temanmu biar pada tahu nih rekomendasi tas laptop yang bagus gitu. Dan jangan lupa teman-teman juga bisa komen di bawah untuk saran, apresiasi, pertanyaan, dan request video seputar topik yang sudah kusebutkan tadi. Dan untuk request video akan aku seleksi dulu ya. Kalau request dari teman-teman ini oke alias lolos seleksi, maka akan aku buatkan videonya untukmu gitu. Ya, makasih sudah menonton videoku kali ini dan bye-bye.